Bermimpilah setinggi mungkin dan raihlah. Kalimat yang penuh makna itulah yang mengawali perjalanan saya di episode kali ini. Perjalanan yang akan menguak kisah dan membuktikan bahwa tidak ada yang bisa membatasi mimpi dan keinginan jika kita percaya pada tekad dan kemampuan diri sendiri. Bukti itu saya dapatkan dari sosok Yon Haryono, seorang mantan atlet angkat besi yang langkahnya sempat terhenti karena cedera. Namun impian Yon untuk menjadi atlet dunia tidak padam begitu saja. Ia kini menularkan impiannya itu kepada anak-anak lain walau di tengah keterbatasannya. Siapa yang menyangka bangunan yang nampak seperti gudang barang bekas ini sebenarnya adalah sasana olahraga angkat besi? Dan secarik guntingan koran yang tertempel itu bukan hiasan belaka. Di dalamnya adalah foto atlet nasional angkat besi yang lahir di sasana riot ini. Disinilah di kota Metro Lampung sasana itu berdiri. Kota yang dulunya tidak akrab dengan olahraga angkat besi, namun sekarang menjadi olahraga yang menjadi pilihan anak-anak di kota ini. Di sasana Metro Lampung inilah anak-anak SD hingga SMA berlatih dengan alat seadanya dan meraih mimpi untuk menjadi atlet angkat besi. Kurang lebih 25 orang anak yang bergabung dalam sasana ini. Mereka berasal dari keluarga yang tidak mampu, namun mereka bertekad menjadi atlet nasional untuk merubah kehidupan keluarga mereka. Niatnya cuma pengen bagaiin orang tua, bisa ya memperbaiki ekonomi orang tua lah, keluarga gitu. Mereka berlatih setiap pagi mulai pukul 5 hingga 6.30 tanpa dipungut bayaran. Dan sore harinya pada pukul 16 sampai 17.30 mereka kembali berlatih untuk meningkatkan kemampuan mereka. Tapi jangan meremehkan mereka, walaupun masih usia belia dan berlatih di tempat reot dengan alat bekas seadanya, beberapa dari mereka telah mendapatkan prestasi membanggakan di ajang kejuaraan angkat besi nasional hingga internasional. Adalah Yon Haryono sosok di balik kesuksesan anak muda berbakat itu. Pria kelahiran Lampung 16 Februari 1969 ini adalah pendiri sekaligus pelatih sasana Metro Lampung ini. Dulu, Yon adalah juga seorang atlet nasional. Namun karena cedera siku yang menimpanya memutuskannya untuk berhenti menjadi atlet. Namun hal itu tidak memadamkan semangatnya untuk mempopulerkan olahraga angkat besi di kampung halamannya. Maka di tahun 2000, Yon memutuskan untuk membangun sasana Metro Lampung di atas tanah pinjaman dan dengan bantuan swadaya masyarakat. Pinjaman alat bekas dari temannya mantan atlet serta bantuan dana dari berbagai pihak. Saya mendirikan sasana ini karena animo masyarakat Tejosari dan sekitarnya hobi berolahraga. Jadi saya punya misi itu ingin olahraga angkat besi bisa dikembangkan di Kelurahan Tejosari dan di Kota Metro. Melalui kepiawaiannya, Yon berhasil mencetak atlet muda berbakat. Dan beberapa dari mereka berhasil menyabet medali emas di ajang bergengsi SEA Games. Yang jelas, pertama bakat, potensi. Kedua kita lihat mental, motivasi latihan. Baru setelah itu, baru kita arahkan secara teknik jenis-jenis angkatan yang mudah dimengerti oleh para anak-anak. Minimnya fasilitas yang dimiliki kadang menyulitkan Yon, bahkan karena kendala dana, Yon tidak bisa melakukan program pelatihan secara penuh untuk anak asuhnya. Dan Yon juga kadang kesulitan untuk mengirimkan anak asuhnya ke kompetisi kejurnas angkat besi. Namun, Yon tetap semangat dan berjuang membina anak asuhnya menjadi atlet angkat besi yang mengharumkan nama bangsa Indonesia kelak. Saat ini saya berada di
Serambi Pulau Sumatera, tepatnya di Metro Lampung. Saya ingin mengajak Anda bertemu dengan Eko Yuli Irawan, seorang atlet angkat besi yang punya prestasi internasional. Hari ini saya berjanji akan bertemu Eko, karena Eko akan membawa saya mengunjungi sasana tempat dia berlatih. Apa kabar, kok? Alhamdulillah. Waduh, sehat. Ketemu lagi ya? Iya. Sehat ini kelihatannya. Alhamdulillah. Gimana kabar, kok? Alhamdulillah, sehat kabar, Mas. Jadi apa kegiatan sekarang apa ini? Masih tetap latihan untuk persiapan SEA Games nanti di Palembang. Oh, SEA Games Palembang, yeah. Ini ikut? Baik. Kok, mungkin ada sebagian penonton yang belum pernah menyaksikan Eko, karena Eko adalah tamu Kick Andy yang pernah tampil. Bagi Anda yang sudah lupa siapa Eko, ada baiknya saya mengingatkan kembali dengan memutar kisah Eko berikut ini. Eko Yuli Irawan, sosok yang berada dalam secarik guntingan koran itu dan berita di dalamnya menjadi kebanggaan bagi sasana. Tak ada yang menyangka seorang Eko Yuli Irawan, atlet angkat besi yang namanya sedang menggaung di dunia internasional itu, berasal dari sasana Metro Lampung ini. Dan Yon Haryono adalah sosok penting di balik sukses besar yang ia dapatkan saat ini. Kiprahnya di cabang angkat besi bermula pada tahun 2000. Kala itu Eko masih duduk di bangku sekolah dasar. Seusai sekolah, Eko biasanya mengembala kambing milik orang lain. Dan di sela-sela kegiatannya, ia tidak sengaja datang ke sasana latihan angkat besi asuhan Yon Haryono. Mulai saat itulah, Eko kecil mulai tertarik dan menekuni olahraga angkat besi. Dibesarkan dari keluarga yang kurang mampu, ayahnya Saman adalah seorang tukang becak, sedangkan ibunya, Wastija, penjual sayur keliling. Sejak kecil, Eko sudah dibiasakan hidup disiplin oleh kedua orang tuanya. Hal itulah yang menjadi modal Eko untuk menampaki kesuksesannya. Kegigihan Eko selama mengikuti pembinaan bersama Pak Yon mulai membuahkan hasil. Kurang dari satu tahun berlatih, Eko sudah mengikuti kejurnas remaja di Indramayu dan berhasil meraih medali emas. Prestasi demi prestasi mulai ia dapatkan di tahun-tahun berikutnya. Hingga sampai akhirnya di tahun 2008, Eko menorehkan prestasi yang mengharumkan nama bangsa Indonesia. Pada Olimpiade di Beijing tahun 2008, Eko tercatat sebagai atlet Indonesia pertama yang meraih medali perunggu. Berita itu pun menjadi perhatian publik. Maka di tahun yang sama, Eko diundang datang di Kick Andy untuk menceritakan pengalamannya menapaki karir sebagai atlet angkat besi. Eko kini telah memiliki rantai prestasi yang hebat, baik di tingkat nasional dan internasional. Misalnya, medali emas SEA Games di Thailand tahun 2007, medali emas di lifter terbaik kejuaraan dunia junior di Prahara, Republik Ceko pada tahun 2007. Dan tercatat sebagai peringkat 8 kejuaraan dunia tahun 2006 di Santo Domingo, Republik Dominika, kelas 56 kg dengan total angkatan 266 kg. Pencapaian Eko Yuli Irawan telah mengubah keadaan ekonomi keluarganya. Kini, ia telah membangun rumah baru untuk orang tuanya dan menaikkan haji keluarganya. Dan baginya, Yon Haryono adalah sosok bapak kedua baginya yang telah berjasa mengantarkannya menjadi atlet nasional. Kalau Pak Yon ini sosok yang benar-benar tangguh lah ya, ibaratnya dengan kondisi seadanya mau gitu untuk mendidik atlet-atlet yang baru dengan hati gitu. Jadi dengan alat-alat seadanya, keinginannya tinggi untuk menciptakan atlet-atlet yang terbaik. Ya, itu tadi kok kita baru putar kisah tentang Eko ya. Jadi bagaimana perjuangan dari seorang bocah angon kambing bisa jadi atlet taraf internasional. Nah, kok boleh cerita persisnya bagaimana situasi dan kondisi sasana waktu Eko latihan dulu? Untuk kondisi ya dengan pelatihnya seadanya ya. Ya pasti, cuma kan dulu kan memang masih baru-baru juga, angkatan juga nggak begitu tinggi. Yang pasti kita difokusin untuk latihan teknik, jadi dengan apa peralatan yang seadanya juga bisa cukup membantu gitu sampai kita jenjang ke nasional. Ya,
Apa betul dulu katanya sepatu aja gantian begitu ya? Bisa begitu, bisa dibilang begitu. Jadi kita paling kalau emang belum ada sepatu itu ya mungkin kita pakai sepatu sekolah gitu. Oh, pakai sepatu sekolah. Pakai sepatu sekolah. Padahal itu tidak memenuhi syarat ya kalau atlet ya. Iya. Di balik ini semua kan ada pelatih yang luar biasa ya kok ya. Pak Yon. Iya. Nah, bagaimana penilaian Eko terhadap Pak Yon? Pak Yon ini kan orangnya untuk di olahraga angkat besi ini sangat-sangat ini banget ya apa? Sangat membantu sekali gitu. Jadi beliau ini pingin menciptakan bibit-bibit yang lebih baik gitu. Jadi untuk pengganti era-era yang dulu gitu. Nah sekarang terciptalah saya, Triatno, juga Edi Kurniawan yang waktu 2007 lalu tiga-tiganya dapat emas di SEA Games gitu. Wow. Nah untuk sekarang ini ya mencoba untuk bikin bibit-bibit baru lagi gitu. Dan Pak Yon anu ya, kelihatan dengan hati ya. Iya, walaupun dia Pak Yon ini mengelola angkat besi ini dengan biaya seadanya gitu. Jadi untuk itu biaya saat, dia sendiri ya? Iya, untuk sementara ini dengan biaya sendiri juga dengan peralatan seadanya, beliau ingin membuat bibit-bibit yang lebih baik juga gitu. Di mata Eko sendiri, apa sih istimewanya Pak Yon ini? Sebagai pelatih? Ya, sebagai pelatih ya, untuk cara penyampaiannya juga bagus, untuk motivasinya juga lumayan bagus gitu. Jadi dengan motivasi beliau lah saya bisa tampil di Olimpiade gitu. Seperti ini ya. Baik, kok aku kan kesini ingin lihat langsung nih bagaimana sasananya Pak Yon dan bagaimana cara Pak Yon ya melatih atlet-atlet di sini. Jadi bagaimana kalau sekarang kita ke sasananya, dulu tempat latihannya Eko, sekarang nggak latihan lagi di situ ya? Iya, sekarang sudah dipindah lagi. Pindah. Iya. Ya. Bagaimana kita lihat yuk Pak Yon kita dan sasananya ya. Siap. Ya. Tes ya.